يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين آيات 67 sampai 74 surah Al-Mu'min. Sebagai ekor daripada ayat yang kita baca kemarin, hubungi dengan kejadian manusia daripada tanah. Lepas tu proses pembesaran seseorang manusia daripada nutfah, alaqah, mudghah, iaitunya jadi daging, jadi darah daging, lepas tu jadi stoko tubuh manusia, dikeluarkan ke dunia ini. Adanya setengah-setengah dimatikan semasa budak, setengahnya dipanjangkan umurnya sampai dewasa, sampai menjadi orang tua. Dan Allah Raya, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Apabila Allah kehendak satu-satu perkara berlaku, maka dia buat dengan fitrah dia, jadikanlah perkara itu, maka ia akan terjadi. Berlepas pada tu ayat-ayat 69 hubungi dengan orang yang menentang ayat Allah, orang yang lawan hukum Allah, lawan Nabi, lawan Rasul, dan bakit bohong terhadap kitab-kitab yang diberi kepada Rasul-Rasul pada zaman dahulu, maka itu akibat yang buruk bagi mereka. Sehingga apabila setelah mereka mati, duduk di dalam kubur, diazab, apatah lagi di akhirat, mereka itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, cuba kita tengok sepintas lalu. Ayat ni tak ada banyak dia tafsir, sebab sebelum daripada ni, sejak daripada juzuk yang pertama, kita ni duduk di juzuk yang ke-24 dah. Memang ayat-ayat pasal ni sudah pun ditafsir, dihurai satu persatunya di dalam Al-Quran. Ayat 67, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setitik air mani, air benih, kemudian dari sebuku darah beku, kemudian dari seketul daging, kemudian ia mengeluarkan kamu berupa kanak-kanak. Tengok ni, kantor soso daripada tanah, iaitunya Adam. Lepas pada tu hak manusia duduk di dalam perut ibu dia. Kemudian kamu dipelihara hingga sampai ke peringkat umur dewasa. Siapa masuk wairun, gagah, ada gang yang kuat lagi. Kemudian kamu panjangkan umur. Dewasa tak kena tulis sini ni, dipanjangkan umur. Bukan kamu panjangkan umur, kamu dipanjangkan. Dipanjangkan umur hingga sampai menjadi tua. Dan dalam pada itu ada di antara kamu yang dimatikan sebelum itu. Ini biasa benda ni pasal ni. Mati muda, mati di tengah gang banyak. Setengah-setengah orang mati tua yang terlalu tua. Tu Allah tanda siap-siap berlaku dah. Lepas tu sebab orang ada ayat katanya, oh dia ni makan ular sokmu. Nah, gigi dia kukuh. Oh, yang kekoh, kekeh tebu, umur 90.
Dok gigi tebu molek-molek lagi gigi dia. Hak tu semua tu adalah sebab yang nak ayat katanya dia ni makan ikan sokmo, makan ular sokmo. Dia duduk kapung, dia tak makan benda pelak-pelak dan sebagainya. Ya akan melangkai dia kata semua tu adalah sebab belaka. Tujuan maknanya ban play hak akhir sekali itunya mati. Tak ada kira gagah tak rok nyakit tak menyakit. Akhir sekali mati belaka. Walaupun kita kena jaga kesihatan kita supaya kita guna badan kita ni menjadi manfaat dan faedah sampai ke hujung akhir hidup kita yang kita tak tahu katanya bila kita nak mati. Tapi semua tu akan pergi kepada mati belaka. Gitulah, tak? Allah melakukan kejadian yang demikian supaya kamu sampai kepada masa yang ditentukan untuk menerima balasan. Waktu ada no. Nak mati dulu duk tesain mula-mula dulu dalam tanah. Duk situ. Duk berehat di dalam kubur bagi orang mukmin, tapi bagi orang kafir, orang munafik, orang yang banyak dosa, maka dia akan menerima satu kubur daripada lubang kubur ni aku yang ada di dalam kuburnya. Dan supaya kamu memahami hikmat-hikmat kejadian itu serta kekuasaan Tuhan. Sebab itulah bila kita perhati diri kita sendiri, hidup kita, dunia yang kita hidup, memang kita akan lebih kenalnya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta Tuhan sekalian alam. Nah, Allah royak sebagai tanya manusia, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu sendiri kenapakah kamu tidak melihat, kamu tidak perhati, kamu tidak fikir. Sebab tu nah, kitab-kitab yang ulama tulis hubungi dengan sarirat rangkai kita seluruh tubuh daripada kepala sampai kaki, dia tulis so-so rahsia kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dia yek prapet, hak ni manusia, hak ni menate, hak ni pokok kayu, hak ni makhluk gotu, makhluk gani, masya-Allah. Ni kalau kita kira pasal ahli-ahli kaji nak witiasat, ahli apa geologi dan sebagainya, banyak yang dia kaji, lepas tu dia wui jawab pe, walaupun orang menulis tu sendiri kadang-kadang bukan orang kafir, bukan orang Islam dak. Orang menulis bukan orang Islam. Tapi apabila kita pergi baca buku-buku yang dia tulis, memberi apa perasaan dan pahami kepada kita bahawa ini adalah suatu jawapan yang Allah Ta'ala royak di dalam Quran. Bakpo kamu tidak fikir, bakpo kamu tidak dengar, bakpo kamu tak guna akal fikiran kamu dan sebagainya. Gotu goni, gotu gani. Sebab tu soalan-soalan di dalam Quran ni, Tuhan tanya, dia nak suruh kita pakak fikir dan pakak wi jawab pe. Afala tasma'un, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadhakkarun, afala afala afala. Jalah dah tu. Soalan-soalan dia tanya, dia nak suruh kita pakak jawab kepada diri kita dan kepada umat. Alhamdulillah, ni adalah kejadian yang Allah Taala buat. Lepas tu dia tak ada royak katanya witika nak buat lagu mano, katanya mu kena duduk setidur dengan bini mu lagu mano, lagu mano. Tapi Allah Taala ya royak hak pasal hak untuk nak witahu kepada kita, katanya kita berasal daripada tanah. Lepas tu daripada air mani masuk di dalam rahim ibu, duduk di dalam rahim, dalam perut mu jadi itu, jadi ni, jadi tu, lepas tu keluar. Gitulah tu hak royak. Nah, alhamdulillah. Ya nen sekali lagi ayat yang ke-68. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Nen sekali lagi. Oleh itu apabila ia menetapkan jadinya sesuatu perkara. Ia nak menjadi satu-satu perkara zahir timur, maka ia hanya berfirman kepadanya. Tuhan hanya ia royak katanya jadi. Jadilah engkau, lalu menjadilah ia. Saya dengar sebut nama tak apa dah, Dr. Tolan.
Profesor Dr. Tolan. Orang jingo tu. Tapi dia jadi profesor di beberapa negara. Dengar dia kecek dalam 2-3 minggu lepas. Dia hurai kamwa kun fayakun. Masya Allah. Kita duk pahal katanya Tuhan royak. Jadilah benda ni, maka jadi dengan sendiri. Memang ni adalah ayat Quran. Tapi apabila dia royak hubungi dengan satu-satu kaya boleh nak jadi tu, dia tong cai wela. Tong cai kerabuankan dia so. Dia katanya cuba perhati. Dia ambil ilmu kajian dunia dan ilmu ha'arak nahu saraf. Cuba ia tanya. Kun artinya fa'il amar. Jadikalah. Jadilah. Fayakun. Fa tu. Kelimuh perkata fa tu. Dia mesti gunonyo maso. Cai raya wela nan po somkuan. Sing หนึ่งกว่าจะได้เกิดขึ้นกว่าจะได้โผล่ขึ้นมามันต้องใช้เวลามันไม่ใช่ในช่วงเวลาพริบตาจะดีสัตว์กายก็เป็นจะดีสแล้วดอกนี่จะดีบิลอดีฮุไรวายะโซบางสิ่งบางอย่างนอกบุรีจะดีตุอัลลอฮฺตะอาลาแม่มังเดียเปรตโต้กาตานย์จะดีมาก็ใช้เวลาsapa ko berjuta tahun hok nak royak katanya fayakun cai wela lamu barulah tergambar katanya oh yo kita boleh jadi kita duk pehel salah duk pehel katanya de tu he royak sekara maka jadilah ia memang hok ni betul tapi nak boleh jadi sekara ni dia adanya sahid tima tipai Gotu gani. Walaupun setengah-setengah orang yang katanya dia tu hai kehendak satu-satu kara, maka benda tu dia tak ada kira rasud, witiasat. Nah, tak ada kira witiasat, dia tak ada kira. Memang tu hai buat satu-satu kara ni, dia mempunyai kerabuankan, maknanya perjalanan dia sahih, dia gotu gani, barulah dia akan jadi. Masya Allah. Nah, Tuhai pun ayat lagi. Ayat yang ke 99 sampai 74 yang saya baca saat ini dah. Tidakkah engkau melihat dan merasa hairan terhadap orang-orang yang membantah mengenai maksud ayat-ayat Allah? Siapa ni? Iaitunya orang-orang kafir. Nah, orang yang lawai Allah Ta'ala, yang berbohong terhadap Allah, lepas tu menetek kebenaran dengan kebatilan, lepas tu akal fikir mereka jauh daripada hidayah dan nak duduk di dalam kesesatan. Ha, ni orang pasal ini ni. Tuhan tanya Nabi, alam tara ni artinya dak ko mu tengok, dak ko mu perhati. Ya. Kita selalu baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara ni artinya soalan yang Allah Ta'ala tujukan kepada Nabi. Lepas tu royak juga kepada umat. Mu perhati tak? Dulu-dulu belum pada ni. Alam tara, tidakkah engkau melihat dan merasa heran terhadap orang-orang yang membantah mengenai maksud ayat-ayat Allah? Bagaimana mereka telah dipalingkan dari kebenaran? Maknanya puak dia boleh nak paling daripada kebenaran tu, memang adanya puca, ada sebab. Ha, ni cuba kita sanitan. Sebab tu bila kita ngaji Quran, baca tafsir dia, kita kena sang apa? Saat tang-tang we ada dalam otak kita. Orang nak boleh sesak ni sebab apa? Memang kalau misal katanya kita buat halakoh ataupun kita buat percum lek-lek, kita tanya orang nak boleh sesat sebab apa? Cerak lah.
Seorang yang rakyat katanya dengan sebab mak pak sesak. Anak pun jadi sesak. Yang kedua, sebab ke apa? Sebab diri dia sendiri tu jadi glewing. Tak sing ngaji agama, tak sing duduk dalam agama, sesak. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, memang ada jawab pe belaka. Memang orang pada zaman-zaman dulu cuba kita sanitan katanya daripada anak ada. Rung anak ada hok mula-mula sekali. Anak ada ni memang banyak bomsa apa tu ada dengan hawa masih duk ada lagi. Kalau kita nak kita buat soalan katanya anak-anak ada pada masa tu bukan cucu dak ni, anak saja. Sesak dak? Memang tak sesak lagi. Sebab ada duk ada. Tapi apabila ada pergi mati, rung cucu, cicit, cocok. Ha tu yang mula dah. Sebab itulah orang mula sembah takkum ni selepas daripada Nabi Adam mati mula sembah. Mula sebab tu cuang ada siapa ke Nabi Nuh ni. Nabi rakyat katanya 1,000 tahun. Antara ada mati siapa ke Nabi Nuh 1,000 tahun. Nabi Nuh lahir tu orang sembah takkum dah. Apa cuba kita gambar? Mula manusia sesak di atas muka dunia sejak daripada usai jamin lagi. Lepas tu Tuhan nyeperacur sebentar tekah Nabi Nuh naik atas kapal. Bawa semua tu orang berimeh belakang. Tapi daripada orang hidup atas kapal tu, bila turun darat, jadinya berimeh dan jadinya kafir. Siapakah hari ni? Ini adalah Allah Ta'ala tanda siap-siap dah katanya orang ni banyaknya sesak di atas muka bumi. Dia suka nak duduk pasal sesak. Tuhan pun tanya, dakkah mu tengok hai Muhammad, orang yang dipalingkan daripada kebenaran, maknanya suka cok benar nak duduk di dalam kesesakan. Sebab apa? Nafsu ni dia ada belakang anak orang. Kalau kita wui soalan eh, ni tanya saja. Nak hak mana? Kalau Tuhan rakyat katanya semaya pun boleh, tak semaya pun boleh. Masya-Allah. Tak ada seorang habuk semaya. Puasa boleh, tak puasa pun boleh. Tak siapa nak ke puasa? Kalau puasa sehari setahun tak apa. Ni puasa 30 hari. Kena ada berok, siapa dak nak? Siapa kata nak curi, nak berzina, nak mabuk, nak kaya? Pakat nak belaka. Sebab sedap benda tu. Tapi tak ada arah. Allah Ta'ala dia wui ugamu kepada kita. Dia suruh kita duduk di dalam ugamu. Jangan turut nafsu. Nafsu boleh guna. Tapi guna we kena. Luar daripada nafsu kita ingat molek syaitan. Syaitan tipu kita hari-hari. Gelak kita hari-hari. Siapakah kita duduk dalam semayanya? Nak wik kita lalai. Apatah lagi kita duduk luar semayan. Waktu tu, waktu ni hijau kita. Sebab tu orang dia tak ada agama. Mari kuap-kuam diri. Serta dengan turut nafsu. Turut syaitan. Pai selalu dah. Sebab tu orang-orang kafir. Hak hidup atas dunia. Tak ada kira negeri mana-mana. Hasakah orang kafir. Ini adalah pungan daripada syaitan belaka. Pungan daripada nafsu tok nenek. Tak tahu sejamai lama mana. Sebab itulah anak cucu cicit mari pak jadi kafe, jadi tak kenal gapo dia Allah Ta'ala. Ha tu. Allah Ta'ala duk pera kita lagi ni, duk jaga kita dan rahmat kepada kita semua orang Islam seluruh dunia. Walaupun cerdik bodoh ngaji tinggi ngaji rendah, Allah Ta'ala duk pera duk jaga mung ni. Aku wi Islam wi iman kepada mung. Mung ngajilah molek, mung pahalah molek. Mung bawalah Islam ni siapa mung mati. Sebab tu tu hafsa dalam Quran dua kali wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu mati dalam Islam ataupun munduk dalam Islam. Masya Allah nah, tengok kepada masa sekadar ni lah. Tak habis ke baca panjang saat ni tapi hurai jadi panjang.
InsyaAllah kita pergi sikit-sikit. Nah, tak mesti katanya kita kena pergi cepat dalam huraian ayat-ayat Al-Quran. Nah, lepas tu ada sikit tumpuk tambah, nanti tengoklah. Boleh jadi esok kalau lusa saya undur 2-3 ayat sebelum pada ni. Adanya hadis, adanya sedikit huraian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.